RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual. Vaksinasi COVID-19 anak usia 6 hingga 11 tahun kembali digelar di SD Inpres Mokdale Rotendao pada Rabu 23 Februari 2022. Vaksinasi hari ketiga ini dilangsungkan dengan target 500 sasaran vaksin bagi anak usia 6 hingga 11 tahun pada tingkat kelas 1 hingga kelas 6 sekolah dasar. Dijelaskan oleh Kapolres Rotendao AKBP Nyoman Putra Sandita, dari total 500 sasaran dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dengan target vaksinasi 200 anak yang digelar pada Rabu 23 Februari 2022. Lebih lanjut dijelaskan tingginya antusias orang tua untuk mendukung anak-anak menerima vaksin menjadi hal positif yang akan diikuti oleh sekolah lain yang ada di Rotendao. Baik, hari ini adalah hari ketiga untuk jajaran Polres Rotendao melaksanakan vaksinasi bekerja sama dengan tenaga kesehatan dengan sasaran anak umur 6-11 tahun. Saat ini Pak Kapolsek Lobelain dengan jajaran mengadakan di SD Mokdale dengan sasaran ada 500 secara bertahap nantinya ke kelas 1 sampai kelas 3. Untuk pagi ini ada 200 target. Tadi bisa disaksikan sendiri bahwa orang tua sangat antusias mendukung anak-anak untuk menerima vaksinasi. Kemudian anak-anak pun mereka luar biasa, mereka berani, tidak takut dengan jarum suntik. Dan ini merupakan hal yang positif yang tentu nanti akan diikuti oleh sekolah-sekolah lain yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Rotendao. Kapolres Rotendao AKBP Inyoman Putra Sandita juga menghimbau bagi seluruh masyarakat Rotendao untuk mendukung kegiatan vaksinasi sehingga wilayah Kabupaten Rotendao secara bertahap seluruhnya tervaksin untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19, terutama mencegah agar varian baru Omikron tidak masuk ke wilayah Rotendao. Saya menghimbau untuk seluruh masyarakat, selain untuk anak-anak, penting juga agar kita semua mendukung kegiatan vaksinasi ini sehingga wilayah Kabupaten Rotendao bisa secara bertahap seluruhnya tervaksin untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19, terutama ada varian baru Omikron di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih. Vaksinasi COVID-19 hari ketiga yang dilaksanakan dengan total 500 sasaran anak usia 6 hingga 11 tahun ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada Rabu 23 Februari dengan sasaran 200 anak dan tahap kedua akan dilaksanakan pada Kamis 24 Februari 2022. Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolsek Lobelain, Kepala Sekolah SD Mokdale Ibu Feni Baluk, beserta jajaran guru SD Inpres Mokdale dan juga para orang tua siswa untuk mendampingi anak-anak pada proses vaksinasi. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote, Ian Aplugi melaporkan.